Pemusnahan narkotika jenis sabu seberat 1,9 kg dilakukan di kantor Bea Cukai Tarakan pada Kamis 11 November dengan disaksikan langsung tiga tersangka yakni IF, RM, dan IW. Kepala BNNP Kaltara Brigjen Pol Samudi mengatakan, narkotika jenis sabu yang dimusnahkan kali ini merupakan hasil pengungkapan kasus di Pelabuhan Malundung pada Rabu 6 November lalu, di mana saat itu petugas BNNP Kaltara bersama petugas Bea Cukai Tarakan berhasil mengamankan IF di ruang tunggu Pelabuhan Malundung Tarakan dengan barang bukti sabu 1,9 kilo yang rencananya akan dibawa ke Sulawesi. Selain mengamankan IF, petugas juga mengamankan dua warga binaan lapas kelas 2A Tarakan yang terlibat dalam pengiriman sabu tersebut. Adapun untuk pengembangan kasus tersebut terkendala karena nomor HP yang diduga orang yang menyediakan barang tersebut sudah tidak bisa dihubungi, sehingga BNNP Kaltara hanya berhasil mengamankan tiga tersangka. Ini masih dikembangkan. Nah, memang kesulitannya ini nomor handphone yang dia miliki ini yang tidak bisa kita lacak lagi. Apakah ini nomornya abal-abal? Yang jelas nomornya itu nomor palsu. Hanya mengembangkan tiga orang ini yang memang dia dia berafiliasi ya, antara yang menyuruh kemudian yang disuruh. Kepala Kantor Bea Cukai Tarakan Min Hajudin mengatakan, keberhasilan pengungkapan kasus kali ini berkat sinergitas yang dilakukan antar instansi. Ia menilai perlunya dilakukan sinergi dalam memberantas narkoba tidak lepas dari banyaknya pintu masuk yang digunakan untuk mengirim barang haram tersebut. Selain sinergitas antar instansi, peran masyarakat juga sangat diperlukan untuk mendukung memberantas narkoba sebagai upaya menjaga generasi penerus bangsa. Itu yang terutama kita harus kolaborasi ya, tidak bisa kita berdiri sendiri. Institusi Bea Cukai ini perlu dukungan dan mendukung ya. Jadi, semacam apa yang kita lakukan hari ini adalah koordinasi kita dengan BNNP. Kita menyadari bahwa semua titik masuk itu berpotensi ya, sangat berbahaya. Tidak hanya di laut, di udara juga demikian. Nah, kebetulan hari ini itu barang buktinya ataupun kejadiannya itu ada di pelabuhan laut ya. Jadi menurut kami ini perlu sinergitas antara semua instansi, termasuk juga dukungan masyarakat. Sementara itu, Kepala Lapas Kelas 2A Tarakan Yosep Benyamin Yambise mengatakan pihaknya memastikan RM dan IW yang merupakan warga binaan lapas tidak mendapatkan remisi dan hak-hak lainnya sebagai warga binaan karena sudah melakukan tindak pidana lainnya. Adapun terkait keterlibatan RM dan IW yang mengendalikan pengiriman sabu dari dalam lapas, keduanya diduga menggunakan telepon seluler yang dilempar dari luar lapas atau diselundupkan melalui barang titipan. Terbatasnya jumlah SDM dan fasilitas yang dimiliki lapas menjadi kendala dalam pengawasan. Adalah berkelakuan baik, kalau melakukan pelanggaran dibuktikan dengan kasus seperti ini pasti tidak mendapatkan remisi atau hak-hak lain. Pak, analisa sementara ini Pak, dari mana sih Pak HP ini bisa masuk Pak? Banyak kemungkinan, beberapa kali kita temukan lemparan-lemparan juga dari luar lapas, karena kalau saudara-saudara keliling di sekitaran lapas itu temboknya cukup rendah dan jalan nempel di tembok rumah penduduk yang padat. Ini juga berpotensi untuk barang-barang terlarang mudah sekali masuk ke lapas. Jan Wiryansyah melaporkan.